Hey guys, selamat datang di Daily Screen. Jadi di video kali ini kita tanpa skrip. Daily Screen cuma mau nunjukin gimana rasa terkejutnya kita ketika mendengar satu kabar yang keren. Jadi ini mengenai tentang Twitternya Matt Reeve yang hari ini apa kemarin ya? Karena Daily Screen baru dapat kabar hari ini ketika baru bangun. Matt Reeve secara mengejutkan memberikan kita sebuah foto penampakan dari Batmobilnya, Batman-nya Robert Pattinson. Di sini 11 jam yang lalu ya guys, 11 jam yang lalu dia nge-share mobil yang Daily Screen suka sekali dengan bentukan mobil kayak gini guys. Ini lebih ke kayak muscle car Amerikanya, lebih mirip kayak mobil Dominic. Kalau Daily Screen bilang sih lebih mirip kayak mobilnya Dominic Toretto, kayak Dodge Charger 500 ini guys, tuh. Nah, ini kalau ini kan The Charger ini tahun berapa ya? 1968-an lah. Jadi memang konsep-konsep film The Batman-nya Robert Pattinson ini kan memang kita ngambil latar waktu sekitar tahun-tahun 60-an kalau nggak salah ya, sekitar tahun di bawah 90-an lah. Dan ini keren banget. Sekaligus kita juga bisa melihat secara langsung gimana bentukan kostum dari Robert Pattinson guys secara full. Nah, kita diperlihatkan secara full nih. Mulai dari telinga, dan ini kan benar-benar resmi dari sang sutradara sendiri. Daily Screen nggak tahu kenapa Matt Reeve menyebarkan foto ini, apakah ini juga bagian dari promosi, kita nggak tahu ya guys ya. Tapi yang jelas sih memang promosi. Tapi memang lagi dalam proses berjalannya syuting ya. Daily Screen terkejut aja kalau melihat Matt Reeve berani menyebarkan foto ini. Kalau teman-teman lihat nih bentukannya, wow. Jujur Daily Screen sangat suka dengan konsep mobil yang simple untuk Batman seperti ini guys. Sejauh ini mobil ini yang paling Daily Screen suka sih untuk rangkaian film-film Batman. Karena jujur, mungkin sebagian dari kalian termasuk Daily Screen juga lebih suka mobil-mobil yang lebih masuk akal untuk digunakan oleh manusia selevel The Batman kayak gitu, dengan kecanggihannya. Ah tuh, mobilnya kayak tengkorak, meraung, penuh kekuatan, level kecepatannya sangat pasti sangat kuat sih guys. Daily Screen kurang suka dengan mobil yang dengan gaya-gaya yang terlalu lebay. Mohon maaf untuk teman-teman mungkin yang menyukai Batman sebelumnya. Itu mungkin bisa jadi kalau Batman kemarin kan itu karena Batman di masa depan. Karena kecanggihan juga di ala-ala masa depan. Jadi bisa bentukannya udah... Tapi kalau teman-teman ingat, ada teman-teman main di game Arkham Knight. Nah ini, seperti ini. Bentukan Batmobilnya udah kayak nggak... Udah kayak bukan mobil lagi guys, kayak lebih ke tank kalau menurut Daily Screen tuh. Lebih ke tank, jadi kayak kurang aja kayak gitu untuk level superhero, level manusia, punya tank sengeri ini kayak gitu loh. Dan lawannya pun level-levelnya kayak Joker dan sebagainya. Ya itu sih perspektif sih buat teman-teman, mungkin sebagian sangat suka dengan model-model kayak futuristik kayak seperti ini. Tapi untuk Daily Screen sendiri dan mungkin sebagian kalian sedikit kurang menyukai, karena memang Batman ini kan tidak melulu soal jalanan, tidak melulu soal kejar-kejaran. Tapi juga Batman ini kan dia lebih ke tarung one by one, lebih tarung ke manusianya itu sendiri. Intinya Daily Screen kurang ini sih, kurang menarik untuk mobil-mobil Batman yang lebih ke tank, tapi lebih menarik dengan apa yang dikerjakan oleh Matt Reeve sekarang ini. Benar-benar tepat, apalagi latar waktunya adalah tahun 60-an. Sudah jelas mobilnya harus seperti ini, tidak salah lagi. Awalnya sendiri Daily Screen berpikir kalau Matt Reeve ini mungkin di eranya Robert Pattinson ini belum ada itu namanya Batmobile. Tapi ternyata Matt Reeve sekarang mengejutkan, nge-post gambar Batmobile ini. Ini merupakan fan service sekali sih buat teman-teman yang fans banget sama DC, terutama The Batman. Mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah lupa atau belum tahu deretan mobil-mobil yang pernah Batman gunakan selama seluruh filmnya. Kalau Daily Screen sedikit ingat, untuk Batman-nya Adam West di tahun 66 kalau nggak salah ya guys ya, itu lebih mirip ke Batman Adam West untuk mobilnya si Robert Pattinson ini guys. Seperti ini. Nih. Ala-ala vintage-nya, tahun 66 ya, tahun 66.
lebih mirip seperti ini sih, cuman ini kan enggak, kalau mereka dibuatnya di tahun 66 beneran, tahun 66. Jadi dibuat ala-ala futuristik, ala-ala masa depan. Tuh, zaman dulu mah mobil kayak gini keren. Lebih mirip ke mobilnya si Batmobilnya Adam West, Batman ala Adam West, guys. Tuh. Wow, 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 wow. Keren banget. Oh ya, ini. Kalau dilihat-lihat juga, kalau teman-teman nonton ngikutin film John Wick, ini mobil The Batman ini juga punya kemiripan dengan Ford Mustang-nya John Wick, guys. Kalau teman-teman ingat nih. Ini nggak tahu apakah Dodge Charger 500 atau Ford Mustang yang diambil oleh Matt Reeves untuk digunakan jadi Batmobile. Yang jelas mobil ini punya kekuatan tenaga yang sangat kuat. Muscle Car America ini memang belum dibentuk aja, belum dimodif aja bentukannya udah kuat. Apalagi udah dibentuk kayak gini. Wow, wow, wow. Keren banget, guys. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal dengan mobil-mobil Batman, kita cari. Batmobile, the best. Screen wrap. Tuh. Nih, Batmobile tahun 1966 milik Adam West ya, guys. Tuh, bentukannya kayak gini. Kalau vintage kayak gini juga. Kayak muscle car juga. Kemudian yang kedua ada Batmobile and Robin tuh. Batman versus Superman Dawn of Justice. Oh ya, banyak juga yang suka sama Batman versus Superman Dawn of Justice ini, guys. Di kolom komentar. Arkham Arsium. New Batman Adventure. Batman Beyond. Dark Knight Trilogy. Nah, yang aku bilang sih Dark Knight Trilogy ini bagus. Sudah bagus. Tapi gimana ya, kalau untuk jenisan mobil, ini bukan ke mobil lagi. Lebih ke tank, guys. Makanya Dallas kan berulang kali dari awal udah bilang, tidak terlalu menyukai jenis-jenis mobil seperti ini. Apalagi Batman Forever ini. Ya, pokoknya selebihnya itu, guys. Setelah ini Dallas kan akan munculin beberapa mobil yang pernah digunakan oleh Batman dari tahun 1966 sampai sekarang. Baik dari animasi maupun versi film layar lebarnya. Teman-teman isi di kolom komentar jenis Batmobile mana yang paling kalian sukai. Nanti kan kita bahas bersama-sama di kolom komentar ya, guys. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Ini cuma reaksi singkat aja. Mungkin ini versi terbaru dari video Dallas Crane. Buat teman-teman yang suka silakan like video ini, silakan share. Buat teman-teman yang gak suka silakan dislike. Tapi buat teman-teman yang suka, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thank you, guys.